Halo, what's up, Rokbal lagi di channel Janggal-Janggal. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya mau bertualang atau berburu, namun bukan dari jenis tanaman bonsai, melainkan dari jenis tanaman hias. Dan lokasinya juga bukan di alam, tapi dari rumah ke rumah teman-teman. Nah, jadi di sini saya mempunyai satu pemandangan untuk tempat-tempat saya ngopi biasanya. Jadi di belakang sini rencananya saya mau taruh monstera yang pink teman-teman. Nah, di sini sudah ada si monstera, namun ini kayaknya yang biasa ya. Saya kurang paham juga jenis-jenis monstera nih, katanya si monstera yang biasa ya, atau ini yang pink saya kurang tahu. Namun tadi saya dapat di Facebook ada yang jual dari rumah ke rumah nih, pedagang yang ada di rumah-rumah itu. Saya inbox di Instagram, di Facebook tadi, dan dapat dengan harga yang terjangkau lah teman-teman. Jadi kita akan langsung menuju ke sana, dan nanti saya akan perlihatkan apa aja yang dijual, jenis tanaman jahat apa yang nanti saya beli juga. Ikuti terus video ini sampai selesai. Ini di depan juga ada nih teman-teman, ini monstera juga ya, jenis dari monstera. Nah, jadi nah ini langsung juga saya tanam, saya liarkan di sini teman-teman, sudah sebesar dan setinggi ini ya. Ini bisa dicangkok-cangkok nih. Nah, jadi ini beberapa tanaman-tanaman hias yang saya miliki di rumah ya, selain bonsai dan saya juga suka dengan tanaman hias teman-teman. Nah, ini saya juga mulai suka ikan, emang dari dulu sih ya sebenarnya suka ikan, namun untuk pelihara koi baru-baru ini teman-teman, ada 2 bulan atau 3 bulanan ya. Oke, kita langsung aja ke lokasi. Mantap. Jadi saya sudah berada di lokasi ya. Ini berada di Desa Napia kan? Sam dingin. Nah, ini sama belinya di sana nih. Arsano, beli Arsano tadi udah kontak-kontakan juga di Facebook ya, kebetulan beli Arsano. Penjual tanaman hias yang ada di rumah-rumah ya, Bli ya. Nah, jadi tadi beli Arsano juga posting monstera yang saya cari-cari itu. Monstera king ya, Bli ya. Oke, kita monster. Oh, kan ya. Apa namanya? Monster yang mana sih? Oh, bukan yang monster itu ya? Oh, yang hijaunya. Oh, yang hijau. Yang parigatanya monster. Oh, gitu. Ya. Nah, yang hijau nih yang mau taruh di sebelah kolam di rumah nih. Nah, ini beberapa koleksi dari beli biar sana belinya ya. Ini tadi lihat ya. Ini yang varigata apa nih beli? Santosoma varigata. Nah, ini monstera yang king. Ini yang monstera king dia. Iya. Satu hidup dengan tanah pandas. Nah, ini teman-teman, sebesar ini daunnya ya. Beda sama monstera yang di rumah tadi teman-teman. Nah, mudah-mudahan nanti subur
siap. Nanti kedua lokasi teman-teman ini di rumah biar sana. Lokasi pertama nanti kita ke daerah Mengui lagi satu ya. Mana tadi gini tuh nih? Oh, daerah yang dijual tuh. Oh, di Utara. Di Utara ya. Kita masuk ke dalam. Ternyata di dalam rumah beli arsana tuh banyak ya tanaman hiasnya. Masih beli ya? Nah itu teman-teman, salah satu monstera yang saya cocok harga sama beli arsana tadi ya di Facebook. Daunnya sebesar ini teman-teman. Ini masih bisa lebih besar lagi ya dia. Cuma ini baru cutting kan dia ini dan kalau tangan cepat lebih. Oh berarti ini belum berani tak pindah ya dia? Ya ini di pot, ini di pot pindah dulu ya. Akarnya baru dipindah. Dan berapa hari ini beli? 3 bulan. Penanaman di sini 3 bulan. Oh udah 3 bulan ya? Udah 3 bulan penanaman teman-teman. Nah mungkin lagi 2 bulanan baru pindahnya dia ya. Nanti kita biarkan dulu di pot ini teman-teman. Banyak ya koleksinya. Sampai di dalam teman-teman. Ini untuk teman-teman yang ingin membeli tanaman hias di Facebook khususnya, bisa ya beli ya, kunjungi Facebooknya apa namanya tadi? Ternak daun teman-teman. Lokasinya di Samsam. Di Klamitan ya, dia Kecamatan Klamitan, Kota Tabanan, teman-teman. Jadi dekat ya sama tempat saya tinggal. Ini ada alokasia, Bli? Kolokasia. Kolokasia ya? Mojito. Ini waktu bulan ini, teman-teman. Kebakar masih banyak tuh, teman-teman. Saya mendadak nih ngevlog sama biar sana ya, tadi udah izin juga kebetulan juga biar sana buat kamu orangnya. Boleh kita main rindik juga lu ya. Ini yang varigata teman-teman. Nah ini dasarnya kayaknya apa namanya nih? Montai singkatan, tapi Montai Constellation yang varigata ya dia. Ini dasarnya agak pedas harganya turun juga yang varigata seperti ini. Teman-teman saya lewat dulu, biar lebih dekat aja ya. Banyak nih teman-teman koleksinya teman-teman. Tentunya dijual ya dia. Yang di tanah belum, yang di pot dijual. Yang khusus yang di pot dijual teman-teman. Teman-teman langsung chat aja ya Facebooknya apa tadi itu? Ternak daun teman-teman langsung chat lihat sana di Facebook. Ternak daun, tanya-tanya apa aja yang dijual dan harga-harganya teman-teman tanya langsung. Oke mungkin kita ke lokasi yang lagi satu teman-teman. Kita berburu dari rumah ke rumah. Mantap. Baik, thank you Amelia. Thank you. Teman-teman, jadi saya sudah berada di lokasi yang kedua. Ini di mana lokasinya ini? Mengui. Di Mengui. Taman Ayun ya? Di daerah Taman Ayun, teman-teman. Jadi dari tadi Klamitan, kita langsung muncul di sini ya. Ini indukannya, teman-teman. Besar ya? Monstera. Ini udah dipotong tadi sama... Beli sirup, Li? Belum kenal. Ya, Made. Made. Yang sugus, Li? Beli Made, teman-teman. Jadi beruntung dapat yang besar-besar lagi ya, kita taruh di sebelah kolam koi ini. Ini yang belakang nih teman-teman. Baru tadi pagi ya kita gini ya, Bli ya. Oke, di Facebook ya. Pagi. Nah, jadi ini namun udah dipotong fix, udah. Ya. Kapan potong ini? Kemarin ya. Kemarin malam. Udah dipotong kemarin malam teman-teman. Lihat postingan Beli Madeng ya. Lihat postingan Beli Madeng di Facebook tadi. Mantap.
bisa tambah-tambah koleksi untuk Monstera. Mantap. Li, thank you nih, Li. Semua. Salam kenal nih. Nih, Li Made punya Wande juga. Jadi diajak ngopi dulu di sini, teman-teman. Jadi Li Made dulu sudah sempat suka bonsai, Li ya. Sempat di belakang ada kelampis, ya, lihat tuh. Tahun berapa, Li, suka bonsai dulu? Awal corona 2014 kayaknya nih kok. Oh 2014. Ya. Wih udah lama. Mungkin Empun pudar nggih. Beralih ke tanaman hias. Ya. Platycerium. Wah, tuh lagi di depan tuh. Wande juga nih beli. Grande. Oh, grande namanya. Grande. Wih subur sekali nih belinya. Ya ampun kue nih kok. Ya ampun 5 tahun nih. Oh, ampun 5 tahun. Ampun 5 tahun. Wih, udah 5 tahun. Berarti sebelum booming ya? Sebelum booming udah pelihara. Masuk akal mau dulu harganya 100-an. 100-an dulu ya, waktu belum viral. Sekarang lumayan harganya nih. Apalagi yang sudah subur kayak gini ya. Wih, ini ada. Ini apa nih namanya nih, Bli? Nih izin ngevlog ya beli ya. Yeah. Ini Hili Papua beli ya. Yeah. Papua ini elepan. Apa? Elepan nih. Ini elepan. Ini kita lihat monstera yang tadi. Nah ini teman-teman. Beli yang ini dapat. Yang ini dipotongin lagi satu tadi. Ya, beruntung ya. Mantap, mantap. Ini indukannya nih, teman-teman. Besar ya. Nah, ini dapat gratisan lagi nih. Ini incaran saya dari dulu ya, tanaman ini. Ternyata di kasih sama beli mati ini. Wah, kopi dapat, monstera dapat. Ini lagi satu dapat. Wih, terima kasih banyak nih beli. Ini blimbing. Nah, ini buahnya nih. Buah busuk. Oke teman-teman, karena ini baru penanaman awal, jadi katanya nggak boleh kena sinar. Saya tanam sini dulu teman-teman. Nah ini bonsai sini depan. Ini ada akuarium predator. Sisanya saya tanam di belakang teman-teman. Ini kebun tanaman hias juga di sini. Ada serut taman juga. Lagi satu ditanam sini dulu. Kalau udah subur baru berani pindah di kolam ikan ya. Karena gak boleh terkena sinar full katanya. Lagi satu yang indukan saya tanam di tanah dulu teman-teman. Sini. Biar subur dulu teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam satu hobi selam bonsai. Salam tanaman hias juga. Mantap.